بسم الله الرحمن الرحيم. Siapa pewaris para rasul, para ulama? Wal ulama warathatul anbiya. Para ulama memiliki tugas untuk menyampaikan agama Allah ini, untuk memberikan peringatan kepada umat manusia, membawa kabar gembira kepada mereka agar enggak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah lagi. Dan ahibbati fillah, profesi dakwah ini, ya, dianggap oleh sebagian manusia kurang menjanjikan. Jadi ustaz itu kurang menjanjikan. Jadi panitia kajian itu, ya, dapat apa sih? Capek-capek, lelah. Padahal Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat Fussilat ayat 33. Kata Allah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapa yang ucapannya lebih baik? Adakah orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Tolong digarisbawain, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada MT-nya, tapi mengajak kepada Allah. Enggak ada orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Wa amila salihan. Dan orang ini beramal soleh gitu. Artinya dia bukan hanya pandai berbicara. Dia mengajak orang lain, dirinya sendiri telah mengamalkan apa yang dia ajak. Makanya kadangkala panitia ini mengajak manusia untuk datang ke majelis taklim, untuk hadir ke sana. Masya Allah, peran mereka besar sekali. Mereka yang mengirimkan undangan, ya, yang menyusun jadwal sehingga manusia datang. Tapi engkau mengamalkan enggak? Apa yang engkau mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla? Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan dia mengatakan, aku adalah termasuk salah satu dari orang-orang Islam. Dia bukan orang yang congkak, yang bangga, enggak. Dia merendahkan diri, aku sama sama yang lainnya, aku muslim gitu loh. Enggak merasa lebih tinggi derajatnya daripada yang didakwai. Sebagian kita sudah senior. Ketika melihat orang junior baru datang, engkau meremehkan dia. Boleh jadi dia masuk surga duluan sebelum engkau. Wallahi jamaah, dakwah ini agung sekali. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika membaca ayat tadi yang di surat Fussilat ayat 33, dia mengatakan, hada Habibullah. Mau tahu siapa Habib? Siapa orang yang dikasihi Allah? Hada Habibullah. Kata Hasan Basri, ini orang yang namanya Habibullah. Hada Waliullah. Kepengin tahu yang namanya Waliullah itu yang mana sih? Kadangkala kita bingung sama Waliullah. Hada Waliullah. Orang yang mengajak manusia kepada Allah. Dan dia berusaha untuk mengamalkannya. Dan dia tidak congkak, dia tidak sombong. Bahkan dia mengatakan, aku termasuk dari orang-orang Islam. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Hada waliullah, hada safwatullah. Ini pilihan Allah. Hada khiratullah. Ini orang yang terbaik buat Allah Azza wa Jalla. Belum cukup Hasan al-Basri memberikan gelar kepada orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla.
Beliau masih menambahkan, hadza ahabbu ahli al-ardi ilallah. Orang ini adalah orang yang paling dicintai Allah dari semua penduduk bumi ini. Kita ketika berada di dalam rombongan ini, subhanallah, kita dapat kecipratan itu. Cinta Allah, wilayatullah, ajaballah fi da'wati. Apa yang dilakukan orang ini? Orang ini merespon panggilan Allah. Dia datang, beramal soleh. Dia terima perintah Allah. Dia tinggalkan larangan Allah. Wa qala innani minal muslimin. Camkan ucapan ini. Kita salah satu dari orang-orang Islam. Sebagian kita merasa besar. Kau salah satu. Kita lihat nih. Antum lihat saudara antum yang di sebelah kanan kiri antum. Yang di depan belakang antum. Banyak orang Islam. Antum salah satu dari mereka. Sehingga hilang kesombongan, kecongkakan dari diri kita. Ahibati fillah.